emang emang benar-benar juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Banget dari Philadelphia ke Doha. Ada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Dan ini ada yang unik nih. Jadi setelah gue ngeliat sosial media, dan ternyata gue ngiler juga ya, ngeliat yang namanya kraffel. Nah, kalian udah tahu belum yang namanya kraffel itu apa? Jadi kraffel itu singkatan dari croissant waffle. Nah, itu perpaduan dari adonan croissant atau puff pastry, tapi dia itu nggak di oven. Biasanya kan croissant itu di oven. Nah, ini dibuat dengan cetakan waffle. Dan kemarin itu gue sempet mau order di salah satu lima tempat yang recommended buat beli kraffel itu, dan ternyata sold out terus, habis dan nggak ada tersisa. Jadi ya udahlah, daripada kita penasaran, akhirnya gue ada ide untuk buat sendiri, buat kraffel sendiri. Dan di sini ada salah satu yang unik. Jadi ini benar-benar satu tips yang sangat-sangat mudah buat kalian yang mau bikin kraffel tapi nggak mau ribet dan nggak mau susah-susah bikin adonan puff pastry-nya. Dan ini salah satu puff pastry yang gue rekomendasikan. Ini namanya Edo Puff Pastry. Jadi puff pastry ini dia itu udah jadi, dia itu pengirimannya frozen. Tinggal kalian diemin aja. Di sini ada cara penggunaannya juga, di baliknya bisa kalian lihat. Nah, terus juga, jadi selain mudah, di sini juga kalian udah dapat kualitas adonan atau dough yang memang ya menurut gue udah lumayan bagus, atau bisa dibilang bagus juga lah. Tanpa kalian harus ngerol dulu, terus ngeres adonannya, terus juga ditambah dengan shortening, atau ditambah dengan adonan-adonan yang lainnya. Dan ya panjang lah pokoknya, tapi ini lebih simple. Dengan satu bahan aja kalian udah bisa buat kraffel. Gimana keseruannya? Yuk kita lihat ya cara pembuatannya gimana. Langsung kita unboxing untuk Edo Puff Pastry-nya. Oke, kita buka. Nah, gue juga baru pertama kali sih cobain ini. Nah, ini kita taruh di sini dulu. Nah, jadi bentukannya seperti ini nih, bentukannya. Nah, salah satu tips kalau misalnya kalian ngeluarin puff pastry, dipastiin alas yang kalian gunakan itu kering, jangan sampai basah. Terus juga jangan lupa kalian dusting itu apa ya, taburin ya, kalian taburin sama ini dulu ya, apa, tepung terigu. Tepung terigunya boleh kalian pakai tepung terigu apa aja sih, tujuannya kenapa, biar nggak lengket ya. Jadi setelah kalian buka, nah ini udah kalian buka, nah jangan lupa di dustingnya sedikit aja, maksudnya ditaburin sama tepung terigu ya. Nah, ini untuk pembuatan croissant. Jadi gua kasih tahu tips ya pembuatan croissant itu. Jadi ini kan kalian dapatnya itu panjang ya seed-nya. Ya, panjang. Maksudnya persegi panjang. Persegi panjangnya panjang banget. Ya nggak gitu juga lah. Ya pokoknya persegi panjang. Terus nanti kalian buat segitiga. Gimana cara buat segitiganya? Nah, ini kalian potong per seed dulu ya. Coba ini gue coba per satu seed, kalian potong. Kalian bisa pakai pisau, atau kalau misalnya kalian punya apa, pisau cutter juga kalian bisa pakai. Jadi gue kasih yang umum aja ya, kalian menggunakan pisau ya. Oh ya, by the way, gue masak nih di ruang tamu ya. Pokoknya jangan dicontoh buat kalian yang unprofessional. Nah, ini kalian lihat, masa chef masaknya duduk sih? Ya, pokoknya biar enjoy aja lah, biar santai aja lah. Nah, ini lanjut lagi kita ke proses pemasakan. Nah, setelah kalian dusting, terus kalian potong,
di sheet pertamanya. Nah, ini kalian potong. Oke, nah ini udah kalian potong, kalian dapat lembaran kotak seperti ini. Nah, udah dapat lembaran kotak seperti ini gampang banget nih. Ini kalian tinggal buat potongan segitiga. Gimana cara buat potongan segitiganya? Jadi, dari sisi yang pertama, kalian potong ini miring gini, ya. Miring, kalian potong miring, terus juga nanti kalian potong miring, nanti dapat segitiganya itu bagus. Jadi, gitu ya. Ini gue kasih contoh. Nah, biasanya potongan pertamanya sih itu nggak kepake ya. Nah, udah. Terus juga kalian potong segitiga sama sisi ya. Ya, pokoknya sisinya juga nggak harus kalian ukur juga sih. Mau 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. Nah, suara siapa tuh? Ayo mau ikutan syutingnya di sebelah. Itu suara princess gue. Oke, nah ini untuk pembuatan croissant. Jadi yang harus kalian buat itu bentuknya segitiga seperti ini. Bisa ngeliat nggak sih? Nah, ini segitiga seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya ketika kalian udah dapat potongan seperti ini, segitiga-segitiga gini. Nih, kan kalian lihat ya. Bentuk segitiga. Nah, tapi yang sisa-sisaan ini jangan kalian buang ya, sayang. Soalnya mubazir. Nah, ini kalian susun dulu di atasnya. Dipastiin cukup tepungnya ya. Jadi biar dia nggak lengket nanti. Kalau misalnya kurang tepungnya nanti dia lengket. Nah, udah kalian giniin, di dusting lagi sedikit, terus bawahnya itu kalian kasih potongan sedikit. Nah, ini kasih potongan seperti ini ya. Nah, tujuannya biar kenapa? Nanti biar nggak bentuknya gampang. Terus juga kalian tarik aja dulu sedikit, di stretch sedikit. Biar kenapa? Nih princess gue lagi ngamuk di sebelah nih. Nah, jadi setelah kalian tarik-tarik sedikit, terus juga, nah ini proses pembuatannya ya. Nah, ini nanti bakal gue kasih lihat, gue zoom. Nah, ini kalian kesampingin dikit, terus juga tinggal kalian roll aja. Nah, jadilah croissant seperti ini. Nah, kan bisa kalian lihat. Oke. Nah, ini semua adonan yang bagus-bagus itu kalian bentuk jadi croissant seperti ini. Ya. Nah, dipastiin untuk narik adonannya itu jangan sampai terlalu kenceng ya. Nanti kalau misalnya terlalu kenceng, kalian bisa pastry-nya itu bisa robek. Jadi kalau udah robek, jadi hasilnya jelek dia. Tips juga sebelum kalian potong, kalian juga bisa stretch dulu. Kalian bisa tarik sedikit, baru start kalian potong ujungnya. Terus baru kalian rolling. Nah, ini benar-benar gampang kan? Ya kan? Gampang banget. Setelah kalian bentuk keseluruhannya, maksud gue semua croissant-nya, nah udah kalian bentuk. Nah, kurang lebih itu untuk satu pack yang tadi
750 gram itu jadinya sekitar 17 pieces dari croissant. Nah, langkah selanjutnya ini kalian tutupin pakai plastik wrap, terserah. Ini bisa diganti lap juga, tapi jangan yang pakai lap basah ya, lap biasa aja, lap kering. Atau kalian bisa pakai plastik wrap. Di sini gue pakai plastik wrap. Tujuannya kenapa ditutupin gini? Jadi biar dia nggak kering. Ditutupin gini. Nah, ini kalian rest. Rest itu maksudnya kalian istirahatin selama kurang lebih 5 sampai 10 menit sampai dia adonannya sedikit ngembang lah. Baru nanti bisa kalian masak menggunakan cetakan waffle. Nah, ini dia nih cetakan waffle-nya. Wah, cetakan waffle-nya kok kayak gini ya, beda. Nah, ini dia nih cetakan waffle yang menurut gue ini worth it lah ya, setidaknya daripada kalian beli cetakan waffle yang mahal yang pakai listrik. Nah, ini dia pakai kompor, modelnya kayak apa, pan frying pan, tapi dia bentuknya bentuk apa, waffle gini. Nah, ini bisa kalian pakai juga untuk nanti sarapan dan yang lain-lain. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk pembelian puff pastry dan cetakan waffle. Nanti gue kasih linknya di deskripsi ya. Oke, sekarang kita tunggu dan langsung kita siap-siap buat masak si croissant-nya ini menjadi croffle. Jadi setelah 15 menit, 10 sampai 15 menit, kalian diemin dulu, di rest, terus waktunya kalian pembuatan masak adonan croissant-nya. Nah, setelah kalian diemin, nah ini udah kalian diamin selama 10 sampai 15 menit, baru kita mulai masak. Nah, ini masaknya gue pakai ini. Nanti untuk pembeliannya gue masukin di link deskripsi, gue beli online. Harganya kurang lebih sekitar 165.000. Ya, kurang lebih sekitar segituan. Nah, terus sekarang kita nyalain dulu. Nah, setelah kompornya nyala, baru jangan lupa kalian olesin sama mentega. Untuk menteganya sih terserah kalian mau pakai mentega, margarin, atau butter. Ya, kalau misalnya kalian pakai butter, otomatis rasanya lebih enak ya, lebih gurih. Itu choice aja sih. Jadi dipastiin apinya kalian jangan pakai api yang terlalu besar. Jadi apinya api kecil aja, sampai dia panas baru kalian boleh masukin si croissant-nya. Nah, untuk adonan croissant-nya ini, nah setelah kalian diamin selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, gue ada tips biar rasanya, karena ini kan rasanya plain ya, biar nanti rasanya agak manis, terus juga ada sedikit sensasi karamel-karamelnya gitu. Nah, nanti kalian coating atau kalian apa, kasih sama gula pasir. Gimana caranya? Jadi pertama-tama si croissant-nya ini kalian celupin dulu ke air. Ini air biasa aja ya, ke air sedikit di bagian bawahnya, terus kalian celupin ke gulanya. Nah, sampai nempel gini, terus dibalik lagi, kalian celupin lagi ke air, terus kalian celupin lagi ke gulanya. Nah, otomatis dia ke coating kan semuanya ke gulanya. Nah, begitulah caranya biar dia nempel sama gulanya. Nah, ini karena udah lumayan panas, jadi dipastiin cetakan waffle-nya udah lumayan panas. Nah, baru kalian masukin si croissant-nya ke dalam cetakan. Nah, setelah kalian masukin, baru kalian tutup. Nah, kalian masak selama kurang lebih sekitar 2-3 menit, baru nanti kalian balik. Jadi, kenapa harus dibalik? Biar matangnya itu merata, atas sama bawah gitu. Tapi ditunggu sampai 2-3 menit. Nah, setelah 2-3 menit, baru kalian balik. Biar dia matangnya merata. Oh iya, gue juga mau ngasih tahu buat kalian. Nah, jadi di ke arah sini aja ya. Nah, jadi
ketika kalian masukin croissant-nya ke dalam cetakan waffle, dipastiin ini penguncinya itu kalian pakai ya, dikunci gitu ke dalam ya. Ya Mas Bro, jadi ini kita udah selesai masak. Nah, bisa kalian lihat kan nih jadinya sebanyak ini. Sebenarnya sih lebih sekitar tuh satu pack itu jadinya sekitar 17 pieces ini ya, 17 pieces ini. Sekarang waktunya kita cobain. Jadi untuk teksturnya itu dia crispy ya. Untuk di luarnya kenapa bisa crispy? Karena tadi kita coating sama gula, terus pas kita masak itu dia jadi karamel. Gitu, kita coba dulu originalnya aja ya. Emang benar-benar juara. Rasanya itu perpaduan dari karamel, terus juga campuran karamel, ditambah gurih butter dari puff pastry-nya, ditambah renyahnya itu ngelawan banget. Jadi di luarnya renyah, di dalamnya itu agak soft sedikit, tapi lebih dominannya renyah karena hampir sama kalau kalian makan croissant, tapi croissant-nya ini agak manis karena memang di coating sama karamel. Bener-bener juara. Sekarang kita cobain dipping sama coklat ya. Ini blok coklat, blok coklat atau coklat blok, ya sama aja lah. Dilelehin. Mantap ya, sikat. Rasanya benar-benar juara banget. Pasti tambah sama dipping coklat. Itu ngebor banget rasa karamel, rasa coklat, rasa crispy, rasa melting butternya. Wah, pokoknya semua itu juara banget. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe, terus juga like video ini, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian daripada susah-susah nyari di beberapa restoran yang jual kroffel, terus juga harganya agak lumayan mahal. Di sini kalian dengan harga 36.000 kalau nggak salah ya. Ya 36.000 kalian beli adonan puff pastry-nya, kalian udah bisa dapat 17 porsi. 17 pieces dari kroffel ini, pokoknya ya worth it banget menurut gua. Oke. Sampai di sini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat kalian juga yang mau minta dibikinin sama gua, syaratnya gampang, kalian subscribe dan juga kalian bisa tulis di kolom komentar kalau memang seandainya banyak yang mau. Nah, nanti gua buka open PO buat kalian yang interest sama ini, yang pasti harganya ya di bawah pasaran, tapi kualitasnya tetap dengan kualitas yang wahid ya, nomor satu. Ya gitu aja. Buat kalian yang interest, nanti follow Instagram gue, terus juga kalian bisa DM di sana atau komen di videonya. Chef mau dong open PO kalau memang seandainya banyak, nanti gue buatin. Oke, ciao!